Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Myself Family. Kali ini kita akan ajak teman-teman semua pergi ke ibu kota Australia, yaitu Canberra. Untuk yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak terketinggalan info-info atau video-video menarik dari channel kami. Ada dua rute untuk menuju ke Canberra dari Sydney. Yang pertama adalah melewati Wollongong dan Kiama, akan menempuh perjalanan 4,5 jam, atau lewat jalur tengah yaitu melewati Goulburn, yaitu 3,5 jam saja. Kali ini kita akan menempuh perjalanan dari Goulburn, yaitu dengan jarak tempuh hanya 3,5 jam saja. Kita melewati jalur pegunungan dengan jalur yang sangat berkelok-kelok dan curam. Di samping kanan kiri kita sangat terjal, dan sesekali kita akan melihat air terjun kecil. Kita bisa lihat di Google Map kita ya. Jadi samping kanan kiri kita ini hanya pohon-pohon tinggi dan hijau, dan sama sekali tidak ada penghuni di sini. Jadi kalau misalkan malam itu lebih baik jangan melewati jalur ini ya. Melewati jalur pegunungan ini, kita harus sangat berhati-hati sekali, karena ini kalau misalkan hujan licin sekali. Nah, ini air terjun kecil. Masya Allah, perjalanan yang sangat menyenangkan, cuacanya sangat bagus. Namun ada satu tragedi yang tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup dalam perjalanan ini. Ternyata apa yang terjadi? Kita tidak menemukan pom bensin terdekat ketika memilih untuk melanjutkan, tidak akan cukup ketika memilih untuk mundur ke kota terdekat, juga tidak cukup. Halo, yes I am. My number 117905. Yes, Odyssey Silver 2006. I don't know where are we now, but it's between Goulburn and Canberra. I don't know. I will ask someone to check first. My petrol is run out, so we need help. Oh yeah. Extra payment. Oh my god. So how long I will wait here? 2 hours? Maybe more? Oh my god. Oh. Wait. Someone coming to me and wait. Hold on. Hey Siri, where are we now? Thank you. Jadi teman-teman, ketika kita sedang menunggu asuransi mobil kita bawa bensin, tiba-tiba sebuah mobil datang dan menanyakan kepada kita apakah kita sedang dalam masalah. Lalu kita menceritakan kejadian sebenarnya, dan dia menawarkan untuk membantu mengisi bensin mobil kita. Kita menyiapkan uang ya untuk membayar bensin yang akan diisi nanti, tapi ternyata
dia gak mau dibayar, teman-teman. Is that apple? What? That pear. An Indonesian pear. Oh. Can you get it for me? Okay. Here you go. Thank you. And there's a bunch that came with it. Oh, it's really nice. Jadi di rumah dia ini banyak sekali pohon pir, kecil tapi manis banget. Jadi kita duduk-duduk dulu di kebun dia dan kita dikasih minum air hujan ya. Mereka mengandalkan hujan untuk masak, minum, dan lain-lain. Mami, do you want my cup? Yes, please. Where is your school nearby here? Yeah, just near where you were. Huh? Just about that hill. Oh, okay. Are you thinking with me? And I did some work in Indonesia and Thailand and a bunch of other places. So yeah, we spend a lot of time in Asia. Oh, okay. Oh my god! I don't know, no, that one, that was not on. That was the connection. Down to that other line of road. Ah, yeah, that's okay, that's okay. Oh, big Hadi, it's a bit of water. Mana ni? Can you see this white line here? Mm-hmm. Huh? This white line here. Oh! It keeps the horse in. Is that yum? Should we pat him? Yeah. Daddy. Now this white line. No, 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 no. I appreciate your trust me. I don't have to mow the lawn now. Thank you. No. There's another 60 liters in the shed. It's not a problem. No problem. Don't worry. It's no problem. Don't worry about it. This thing happens to every person in their lifetime. Thank you. So you help the next person. Okay. I will help the next person. Thank you. Safe travels and have a good time in Canberra. Okay, thank you. Bye. Nice to meet you. Bye.
Say thank you. Bye bye. Say thank you. See you later. Keep the space, mate. Keep coming back. Keep the space. Bye. Bye. Jadi teman-teman, setelah kita berhenti mungkin kurang lebih selama 1 jam di rumah Jackie, lalu kita melanjutkan perjalanan ke Canberra. Kita berhenti sejenak di sini menikmati pemandangan. Lalu kita melanjutkan kembali perjalanan, dan setelah sekitar 2 kilo kita menemukan pom bensin, lalu kita mengisi full tank. Terima kasih teman-teman semua. Sejatinya kunci kebahagiaan kita adalah dengan cara menolong orang lain dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.